bila dia sampai satu pusingan, masak. Dah masak lah. Memang dah ambil kira lah dalam proses ni. Nanti yang ni, you try. Jadi ini dia punya temperature boleh control juga. Sebab kita set bila dia overheat dia akan cut off. Nak protect dia punya heater tu tak ada. Kalau macam itu mutu ni dapat dijaminkan lebih kurang. Yeah? Macam biasa kalau kita pakai arang kan. Karena kita tak boleh control dia. So peralatan ni kan, berapa harga tu? Ni kita jual RM4,000 lah. Tapi kalau you nak sekarang tak adalah. Kita kena buat lah. Oh, kena order dulu. Kalau you nak immediately tak ada. Ataupun you nak besar lagi boleh? You nak panjang kan? You nak buat panjang boleh? You boleh design lah, custom design lah untuk pelanggan kan? Sekarang ni kita guna electrical lah. You nak pakai gas boleh tengok yang normal punya ni kan. Normal punya meter. Dia ada kuah asap kan? Bila asap, dia hanya sesuai untuk outdoor kan? Indoor tak sesuai. Dia sebab kita buat ni. Ini indoor macam hypermarket, restoran kan? Hotel. Boleh guna. Tapi peralatan. Dengar orang cakap lambat. Dengar orang cakap cepat kan? Okay, kalau you nak kalau you nak bagi dia ada hitam-hitam kan? Apa ais dia sekejap? Dia akan keluar lah hitam-hitam ni. Tapi sebenarnya, mesin ni kita buat, kita tak nak bagi ada hitam-hitam tau. Hitam carbon tu tak bagus untuk kesihatan. Kan? Sekarang tu, jadi tak ada. Ha? Tak ada. Kalau saya tak stop tadi, sebab juga. Ha? Dia mana ada carbon? Yang dah siap ada ni. Ha? Tengok hasil dia. Nak nanti makan? Dia carbon kurang tak payah, eh? Tak payah, tak payah. Abang tengok sini lah. Kan? Yeah. Nah, saya nak kata pun nanti. Ini mana dia punya kontak tu. Mana tahu? Berapa jual macam ni? RM4,000. Ini dia. Okay, kat wangi banyak lah ni. Ya? Ini saja. Kecil lah pencipta dia. Ya, ya. Hai. Boleh makan? Boleh. Boleh, boleh. Dia boleh adjust lagi kan? Ya? Boleh adjust lagi kan? Untuk apa? Adjust untuk apa? Dia lagi gelap. Boleh? Buat kadang-kadang. Okey. Dia semua satu dia. Ya.